Okey. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat petang kepada semua. Salam Malaysia Madani. Pada petang ini kita akan sambung sesi CDL kita, iaitu siri 7 yang bertajuk-tajuk Jom Berjual Beli Subjek. Okey, pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Amin Senin. Selamat datang doktor, selamat datang doktor. Bunyi suara sikit doktor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Saya Puan Azizah Ibrahim daripada Sainah, Kedah. Oh, kok senang ya? Ya. Lawa rambut Datuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi. Datuk sihat hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, cantik senyumannya manis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyebut Datuk Dr. Amin Senin untuk sebagai pengasas CDL dan pengurusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Dr. Azizah dan juga pembentang kita pada petang ni, Cikgu Betty Leong, dan juga kepada semua peserta yang ada pada petang ini. Saya tidak ambil masa yang panjang, tapi untuk perkongsian petang ini saya ingin berkongsi satu tajuk, bukan juga tajuk yang luar biasa, tetapi sekadar peringatan kepada kita, iaitu tajuk yang saya panggil sebagai perangkap amalan terbaik, ataupun dalam bahasa Inggeris ini disebut best practices thread. Kadang-kadang kita terlupa sebenarnya istilah amalan terbaik ini, kalau kita tidak menafatkan sebaiknya, dia akan menjadi perangkap yang menyebabkan kita tidak dapat memanfaatkan seoptimumnya. Sebab perkataan amalan terbaik itu sendiri menunjukkan tidak ada amalan yang paling baik, yang lebih baik daripada yang kita dapat itu, yang ataupun yang dikongsikan kepada kita. Sebab itu dia merupakan satu perangkap yang akan ada kalanya boleh memudaratkan kita kalau kita tidak gunakan sepenuhnya. Kita kena faham ya, banyak pengalaman yang saya sendiri terlibat secara langsung melihat amalan terbaik ini kita manfaatkan di sekolah-sekolah dan juga oleh guru-guru kita. Sebagai contohnya, pernah satu ketika dulu kita ada guru pengetua cemerlang. Dari segi pentadbirannya, kita ada pengetua cemerlang di satu sebuah sekolah itu. Yang kita anggap kecemerlangannya itu suatu benda yang bagus. Sebab itu kita hantar pengetua cemerlang ini ke sekolah yang lain, yang underperform school. So kita dapati pengalaman itu mengajar kita sebenarnya pengetua yang cemerlang suatu sekolah itu tidak automatically akan menjadi cemerlang dan boleh merubah sekolah itu daripada underperform kepada perform. Ini yang dikatakan kita terperangkap dengan amalan terbaik itu. Kita menganggap pengetua ataupun guru yang cemerlang di satu tempat, satu sekolah itu, kalau pindah ke sekolah lain, dia akan secara otomatik, dia akan juga akan menjadi cemerlang mengurus sekolah itu ataupun menjadi cemerlang untuk memastikan anak muridnya. Tidak semestinya begitu. Yang ini saya nak bincang dan jumpa juga saya nak kongsikan pada petang ini, kenapa benda itu tidak berlaku sedemikian. Sebenarnya anggapan bahawa amalan terbaik itu kita boleh ambil secara toto, secara keseluruhannya untuk kita apply di tempat kita, ini merupakan suatu pemikiran yang secara tak sedar kita mengatakan bahawa one size fits all. Satu size itu untuk semua. Ini satu pemikiran yang saya rasa tidak begitu tepat, yang perlu kita berhati-hatilah untuk. Okay, kenapa sebenarnya pendekatan one size fits all ini ataupun amalan terbaik ini tidak semestinya akan menjadi amalan terbaik kepada suasana yang baru, untuk sekolah yang baru, sama ada dari segi pengurusan sebagai seorang pengetua ataupun guru besar ataupun sebagai seorang guru. Amalan terbaik seorang guru di tempat lain itu tidak semestinya akan menjadi amalan terbaik di sekolah yang lain itu.
Oke, karena kita kena-kena paham ya, umpamanya kalau kita tengok murid, kita tahu setiap pelajar ataupun murid itu semuanya unik. Ya. Pelajar-pelajar kita adalah unik. Mana unik? Maknanya setiap pelajar kita itu punya latar belakang yang berbeza, sosioekonomi yang berbeza, keluarga yang berbeza, pengetahuan sedia adanya juga berbeza, yang menyebabkan cara pikirnya berbeza, cara bertindaknya berbeza, dan kadar belajarnya juga berbeza kalau kita tengok begitu ya. So, jadi sebab itu kalau kita tengok sekarang ini, apatah lagi dalam cabaran dunia sekarang ini, kita telah diperkenalkan bahawa tren ataupun kecenderungan personalization, instruction itu amat penting. Personalization maknanya kita mengambil kira bahawa no one size fits all. Maksudnya tidak ada satu kaedah, satu pendekatan yang boleh sesuai untuk setiap pelajar. Sebab itu kita kena mengambil kira personalization. Dan saya nampak perkara ini pun akan berterusan nanti, terutamanya semakin mencabar sekarang ini. Kalau ada kesempatan yang lain, saya akan bincangkan bagaimana kita boleh memanfaatkan pendekatan personalization ini. Dalam erti kata yang lain, hubungan antara guru dengan murid itu adalah hubungan yang dari segi instruksinya mesti berlaku personalization. Ini suatu benda yang perlu kita manfaatkan. Sebab itu, amalan terbaik itu kalau kita nak amalkan, insyaAllah saya akan bincang selepas ini, dia mesti dilakukan dengan berhati-hati. Baik, itu kalau di antara murid dengan gurunya. Tetapi kalau kita, sebab itu istilah yang kita gunakan ialah personalization. Ya. Ingat, personalization, maksudnya instruction kita. Tapi kalau kita melihat institusi sekolah itu sendiri, hubungan di antara pemimpin sekolah, pengetua atau guru besar dengan sekolahnya, maknanya sama juga setiap sekolah itu. Pengalaman saya, kalau kita ada 10,000 buah sekolah di Malaysia ini, setiap sekolah itu walaupun berada dalam daerah yang sama, dia adalah unik. Kenapa dia unik? Sebab sekolah itu kita lihat latar belakang keluarganya berbeza. Budaya sekolah itu berada, lokasi sekolah itu pun berbeza-beza. Kalau kita tengok infrastruktur sekolah itu pun berbeza. Bangunan sekolah berbeza. Keupayaan guru-gurunya berbeza. Bilangan gurunya semuanya berbeza. Jadi perbezaan ini menyebabkan kita melihat setiap sekolah itu adalah unik. Oleh sebab itu, apabila pengetua, saya bincangkan contoh yang tadi, apabila pengetua itu cemerlang di sekolah yang asal itu, dipindahkan ke sekolah yang underperform, dia didapati tidak dapat mengangkat, bukan pengetua itu tidak bagus, sudah, tapi tidak dapat mengangkat apa ini, sekolah itu supaya menjadi lebih cemerlang. Kerana pendekatan amalan terbaik di sekolah yang asalnya itu, dia tidak boleh automatically menjadi amalan terbaik di sekolah yang seterusnya. Itu yang dipanggil pendekatan yang one size fit all ini tidak boleh kita gunakan. Selain itu, hubungan di antara pemimpin sekolah, pengetua dengan atau guru besar dengan sekolah, dia mesti berlaku apa yang kita panggil contextualization. Kalau pelajar dengan guru tadi, personalization. Tetapi kalau pengetua, guru besar dengan organisasinya berlaku contextualization. Maksudnya konteks, melihat latar belakang sekolah itu, keunikan sekolah itu, kemudian berdasarkan keunikan sekolah itulah dia boleh menggunakan amalan pengurusan dan juga amalan takbiran yang berbeza-beza untuk sekolah yang berbeza. Kalau sekolah itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, kalau kita melakukan SWOT analysis itu di mana dia punya strength, weaknesses, opportunity dan threat itu, berdasarkan itu saja kita melakukan scanning sekolah itu, kita akan buat dia punya roadmap yang berbeza-beza untuk setiap sekolah. So, jadi saya punya nasihat kepada semua pihak lah, sama ada pengetua, guru besar, even kepada guru-guru. Amalan terbaik ini bagus, tapi kita mesti tengok konteksnya. Jadi jangan sekali-kali, yang ini saya punya nasihat, nah, jangan sekali-kali kita ambil secara keseluruhan dan kita apply di tempat kita amalan terbaik itu secara keseluruhan. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita melihat dalam amalan terbaik itu, bukan melihat secara keseluruhan. Kita tahu di mana latar belakang sekolah itu,
Kemudian kita tengok apa prinsip-prinsip yang digunakan dalam amalan terbaik itu yang menjadi asas boleh digunapakai dalam dalam sekolah kita ataupun untuk pelajar-pelajar kita. Begitu juga dalam personalization. Sebab itu setiap guru dia berbeza-beza kaedahnya. Berhadapan dengan murid. Even kita pun setiap tahun kalau kita jadi guru umpamanya, murid tahun ini tak sama dengan murid tahun depan atau murid yang tahun sebelumnya. Berbeza-beza. Sebab itu cara kita juga berbeza-beza. Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang sama, dia tidak akan menghasilkan benda yang sama juga dari segi kecemerlangan. Itu satu. Yang kedua, kita mesti ingatnya, bila kita amalan terbaik yang digunakan di sekolah yang asal itu, yang di mana-mana amalan terbaik itu berlaku, kerana pengetua, guru besar ataupun guru itu bukan berlaku overnight. Dia mengambil masa untuk dia menghasilkan amalan terbaik itu. So, jadi kenapa mengambil masa untuk melakukan amalan terbaik itu? Kerana adjustment banyak berlaku. Berdasarkan trial and error, berdasarkan macam-macam pendekatan. Kadang-kadang paling cepat, pengalaman saya, paling cepat dia boleh menghasilkan amalan terbaik itu ialah yang betul full proof amalan terbaik itu ialah 3 tahun. So, dalam masa 3 tahun itulah berlaku banyak adjustment dan sebagainya. Dan saya punya nasihat kepada semua pihak ialah amalan terbaik bagus kita kongsikan, tetapi kita boleh mengamalkannya di konteks yang baru itu dengan berhati-hati. Sebab itu sebenarnya dalam CDL ini, bila saya mencadangkan kita mengadakan perkongsian CDL online ini, saya meminta pengetua, guru besar, guru-guru yang berkongsi itu kongsi amalan terbaik yang doable, yang praktikal di sekolah kita. Bukan tujuan saya supaya rakan-rakan lain yang mendengar itu terus serta-merta mengamalkan di sekolah dia. Tetapi ada dua benda yang saya minta. Amalan terbaik ini menunjukkan banyak idea-idea baik sekolah-sekolah kita ini kita boleh kongsikan. Dan kalau kita nak guna, saya mencadangkan, balik. Kita tengok prinsipnya dan kita selalu bersoal balas balik dengan orang yang mengamalkannya, apa halangannya, apa cabarannya dan bagaimana dia memperbaiki dia punya pendekatan itu untuk kita belajar dan kita amal di tempat kita. Yang seterusnya, sebenarnya apabila kita berkongsi macam hari ini, saya dapati dia merangsang kita untuk berfikir pendekatan-pendekatan yang lain. Oh, rupanya dia buat begini. Saya akan buat begini. So, jadi tujuan kita perkongsian dalam CDL ini ialah untuk kita bukan sekadar berkongsi prinsip-prinsip yang baik, tetapi juga dia menggalakkan kita supaya merangsang pemikiran kreatif kita, menyelesaikan masalah pengurusan, pentadbiran juga masalah pembelajaran. So, mudah-mudahan perkongsian pada petang ini akan dapat membantu cikgu-cikgu, pemimpin sekolah dan juga guru-guru untuk memanfaatkanlah amalan terbaik ini seoptimumnya dengan cara yang lebih berhemah, dengan cara yang lebih terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya serahkan balik pada moderator kita Dr. Azizah, silakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Amin Senin dengan ucapan dan semangat yang telah diberikan oleh beliau tadi. Beliau adalah merupakan seorang pengasas CDL dan pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang begitu hebat sampai dipanggil oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Doktor. Okey, seterusnya majlis. Okey, seterusnya kita teruskan majlis CDL hands-on kita secara online dalam siri 7 yang bertajuk Jom Berjual Beli Subjek yang akan disampaikan oleh Puan Betty Leong. Okey, sebelum tu saya ingin menerangkan sedikit tentang personaliti beliau. Berasal daripada Keningau dan sekarang mengajar di Sekolah Menengah St. Francis Xavier Keningau Sabah. Okey, kalau tuan-tuan yang masih belum masuk, sila masuk dalam meeting Google CDL group kita iaitu 845-316-74757 dengan postcode CDL PGB melalui YouTube. Ada tertera di laman YouTube. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan. Puan Betty mempunyai ijazah sarjana muda dalam microbio di Universiti Melaya pada tahun 1993-94 dan mempunyai sarjana pengurusan pendidikan di UNITA pada tahun 2012. Pengalaman beliau bertugas banyaknya sekolah yang
Puan Betty ini sampai tak tahu nak sebut. Oh, guru sandaran, ketua unit sains matematik daripada pejabat pendidikan gabungan Keningau. Timbalan pegawai pendidikan daerah Keningau. Wah, wow, hebatnya. Pegawai pendidikan daerah Nabawan. Wah, wow, nanti nak pergi Nabawan. Lah. Dan sekolah menengah kebangsaan Nabawan, pengetua juga. Dan sekarang ini di sekolah menengah St. Francis Xavier Keningau, iaitu SMS. Okey, dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Betty Leong untuk memberikan ceramah beliau yang bertajuk Jom Berjual Beli Subjek. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih ya sahabat pembaharu saya, Dr. Aziza Ibrahim, pengetua Sekolah Menengah Sains Pokok Senah ya, dari Kolang Rang, Kedah. Boleh dengar suara? Harap jelas lah ya. Ini jauh saya ni dari Keningau. Harap internet okey lah. Okey, saya mula ya. Petang, salam Malaysia Madani yang dihormati Datuk Dr. Amir Senin yang bersama dengan kita pada hari ini. Pengasas ya kepada Connecting Dots Learning Hands-on Online Session. Dan juga Dr. Ehsan Ismail ya, sebenarnya koordinator untuk CDL online ini. Dan kepada semua pengetua guru besar, penumpang kanan, guru-guru lah yang dapat hadir pada session siri ke-7. Session ini sebenarnya untuk pengetua guru besar baru sahaja ya. Ini siri ke-7. Tapi sebenarnya dengan guru-guru kongsiannya sudah lama diadakan ya. Saya tahu siri keberapa sudah. Memang dah banyak siri lah. Tapi pengetua guru besar ini memang baru. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Amin yang memberi peluang lah kepada kami guru pengetua guru besar untuk berkongsi secara online ya. Dan pada petang ini saya akan kongsi tajuk pun kita dah nampakkan, sudah tengok, iaitu jom jual beli ya. Saya harap ni boleh boleh nampaklah. Jelas? Okey ya. Jelas Puan. Okey. Jadi mari kita lihat tuan-tuan dan puan, guru ni tugas utama dia memang mengajar dan melaksanakan instructional lah ya. Core business dia adalah mengajar di kerja mengikut jadual yang ditetapkan. Walaupun kita lihat ada isu ya di mana terdapat gangguan masa instructional tu disebabkan oleh urusan pribadi ataupun ialah cuti guru bercuti ataupun urusan rasmi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau urusan pribadi itu biasalah kan, ada yang guru-guru kita tu tidak terkecuali lah, ada yang MC ya sakit, CRK itu ada peruntukan 10 hari kan dalam setahun, dan ada juga cuti tanpa rekod, cuti paternity untuk guru lelaki kan, isteri bersalin. Dan untuk urusan rasmi ini adalah khusus mesyuarat. Dan guru kita juga terlibat dengan aktiviti kokurikulum dan sukan. Tidak dapat lari lah, ya. Memang ada saja sepanjang tahun. Dan ada juga guru kita yang memang jadi jurulatih ataupun penceramah, ya. Jadi apa pilihan sekolah? Apa yang sekolah buat sekiranya guru-guru ini tidak hadir? Jadi selalunya kita akan ada relief lah, guru ganti kan? Guru ganti. Dan ada juga sekolah yang buat jual beli. Jadi SFX ni, sekolah saya ni kami pilih untuk berjual beli berbanding dengan relief ah, guru ganti itu. Sebab kalau guru ganti ni dia hanya masuk kelas dan dia pastikan murid, dia buat latihan apa yang diberikan oleh guru yang tidak hadir itu, dan tidak berlaku PDP ya, tidak berlaku PDPC yang sebenarlah. Jadi kita melihat kepada win-win situation di mana guru-guru dapat mengajar, murid dapat belajar pada hari tersebut. Walaupun guru tersebut tidak hadir, sebab ada guru yang akan mengajar berjual beli subjek. Jadi kita pilih untuk jual beli. Jadi mari kita lihat bagaimana kami melaksanakan jual beli ini di SFX di sekolah kami. Konsep dia ni, prinsip jual beli ni sebenarnya boleh guna dua cara ya, boleh guna dua cara. Pertama, jual beli di antara guru dari kelas yang sama ya. Kelas yang sama mereka berjual beli, macam guru sejarah berjual beli dengan guru BM di kelas tingkatan 2A contohnya.
Yang satu nih pula, guru dari mata pelajaran yang sama, tetapi kelas berbeza. Nah, mungkin guru tingkatan 4 BM dengan guru tingkatan 5 BM. Boleh juga sebenarnya berjual beli. Nah, tidak semestinya dalam kelas yang sama saja. Jadi di bahagian yang ini, dari kelas yang mata pelajaran yang sama ini panitia dia memang mantap lah, sebab guru-guru dia boleh saling bantu membantu, ya. Okey, kita boleh lihat di sini. Dia ni macam ganggu saya punya. Okey, kita boleh lihat di sini guru dari kelas yang sama, ya. Contoh guru matematik tingkatan 4A dengan guru sejarah tingkatan 4A juga kelas yang sama. Dan jual beli ini juga boleh berlaku di antara guru dari kelas yang berbeza tapi mata pelajaran yang sama. Contohnya guru BM tingkatan 4A ini dengan guru BM tingkatan 5B, ya. Jadi apa yang berlaku, ini mungkin dialog mereka lah, ya. boleh tak jual beli masa 3-4 hari Rabu? Dia kata boleh, saya free masa tu, bila boleh bayar balik. Jadi guru tu akan bayar balik pada masa yang dia free lah, ya. Jadi sebenarnya boleh, ya. Walaupun guru tu tidak mengajar kelas tersebut, tapi dia boleh mengajar, ya, dengan cara jual beli seperti ini. Kita boleh lihat lebih lanjut lagi, nanti saya akan terangkan. Okey, jadi apa tindakan pertama yang sekolah ni buat sebelum berjual beli ni, kan? Kita dah minta semua guru untuk isi borang jual beli dulu. Walaupun dia belum ambil CRK, dia belum pergi mesyuarat, dia belum ada apa-apa urusan rasmi, kita minta semua guru, ya, sesi pagi, sesi petang, wajib lengkapkan borang jual beli untuk semua subjek yang dia ajar dari hari Isnin hingga hari Jumaat, ya. Ya. Lepas itu dia akan carilah, dia buat sedikit homework lah, cari guru-guru yang sesuai yang boleh berjual beli dengan dia sekiranya dia tidak hadir. Jadi dia boleh rujuk jadual induk ataupun jumpa teruslah, ya, berurusan terus dengan guru tersebut untuk melihat di mana mereka free, di mana mereka boleh masuk kelas itu, ya. Selepas itu, rakan-rakan, guru akan buat dua salinan borang jual beli ini. Satu dia akan bagi kepada PK1 untuk sesi pagi, PK petang untuk sesi petang. Dan sebenarnya dia bagi pada PK ini, PK akan selaras dengan guru bertugas, ya. Sekiranya dia tidak hadir, PK akan ambil tindakan selaras dengan guru bertugas. Dan satu salinan tu guru tu mesti simpan di buku rekod mengajar guru. Sebab itu adalah memudahkan dia nanti, ya, sekiranya tiba-tiba lah emergency itu dia kena ambil cuti ataupun dia kena pergi mesyuarat, kan. Dia sudah tahu tahu siapa guru yang boleh ambil kelas dia, ya, dan dia tahu bila dia boleh ambil kelas guru itu kalau sudah ada urusan jual beli awal, ya, isi borang tu. Ini borang dia lah, ya, ini borang dia, di mana ada dua bahagian, ya. Satu adalah jadual jual beli, urusan jual belilah, ya, berlaku di sini. Yang satu tu jadual bayar balik. Kena jual lepas tu kena bayar balik, ya. Selalu lupa tu. Kita tengok, ah, saya kasih besar sikit yang bahagian jual beli ni. Bahagian yang hijau kelabu ni, ini adalah jadual guru yang ingin menjual, ya. Yang ini, yang dia akan bercuti ataupun dihadir mesyuarat. Lepas itu yang di bawah ni dia cari kawan. Cari kawan rakan guru yang boleh masuk kelas dia pada masa itu. Okey, jadi dia untuk yang permulaan dia tu semua guru kena isi. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, semua masa dia ni kena isi di sini ni, yang hijau ni. Okey. Dia kena cari guru yang boleh ganti dia. Dan jadual bayar balik ni pun dia kena make sure bila dia boleh bayar balik. Jadi di sini dia isi juga. Okey, bila dia bayar balik dia isi di sini. Dan borang ini disimpanlah, disimpan, diserahkan kepada PK dan menjadi simpanan guru. Dan saya nasihatkan guru-guru letak satu di RPH, kan. Tapi satu tu kena juga apa ni? Snap. Kena ambil simpan soft copy di handphone, sebab sekiranya kita emergency, kan, tidak hadir contohnya esok atau minggu depan, tidak sempat mau berurusan dengan guru itu, kita hanya PM guru itu sahaja, ya, sebab dah berunding awal, sudah ada MOU, ya.
Jadi ini contohlah, contoh borang yang mereka dah isi lah, ya. Ini guru-guru. Semua guru wajib, tiada yang terkecuali. Saya pun pengetua isi juga, ya. Penolongkan saya akan minta dengan saya. Okey. Jadi satu lagi apa yang kita buat bila guru tu ambil CRK, dia wajib untuk sertakan borang jual beli, ya. Wajib. Jadi pertama tu dia kena cari guru lah. Contoh hari Senin tu dia tidak dapat hadir, dia kena cari jual beli dulu dengan guru, dapat tanda tangan guru tersebut. Ha, lepas tu dia isi juga bahagian yang dia kena bayar balik tu. Dia kepilkan borang itu bersama dengan apa tu? Borang permohonan CRK lah. Ha, jadi selanjutnya pengetua akan luluskan serta-merta sekiranya ada borang jual beli. Tapi kalau tak, pengetua akan tanya dululah apa urusan, dapat jual beli ke tidak, ya, bagaimana dengan kelas yang ditinggalkan. Jadi selalunya guru-guru di sini dia memang akan sediakanlah borang CRK dengan borang jual beli yang sudah lengkap diisi. Jadi PK dia serah satu salinan kepada PK untuk diserahkan kepada guru bertugas pada hari dia tidak hadir itu, dan simpan satu salinan di RPH lah, ya. Di RPH kerana itu sebagai rujukan. Sebab bila ada jual tak hadir kan sekolah, nak bayar balik tu kadang-kadang terlupa. Jadi ada rujukan ya, simpan di RPH ya. Okey, jadi ada dua cara lah pelaksanaan ya. Cara satu tu dia jual pada guru, guru beli, lepas itu bila dia kembali ke sekolah baru guru itu akan bayar balik. Ini normal lah, ini biasa ya. Dia minta tolong dulu guru B itu tolong, and then selesai urusan balik sekolah dia akan bayar balik. Ini normal. Ya. Tapi ada isu juga. Ini guru A ni kadang-kadang dah jual, guru B dah masuk kelas tapi lupa pula bayar balik. Jadi selalunya guru-guru saya ni saya bagi tahu, ingatkan sajalah penyelesaian itu, ingatkan sahaja. Guru B akan sentiasa ingatkan guru A. Nanti masuk kelas saya sebab dah masuk kelas guru A kan. Gitulah. Okey, ini satu contoh lah. Saya bagi satu contoh urusan jual beli di antara guru dalam kelas yang sama. Ya. Okey, contoh. Cikgu Carol ni dia guru BI. Dia mau ambil CRK. Ada urusan keluarga lah. Jadi di kelas 2FB tu pada masa Rabu 3-4. Nah, ini dia tidak dapat masuk lah sebab dia CRK hari Rabu tu. Jadi dia berurusan dengan Cikgu Leti, jual beli dengan Cikgu Leti guru sains dari kelas yang sama, kelas 2FB juga. Dan mereka dah berunding berjual beli di mana Cikgu Carol akan bayar balik pada hari Kamis masa 1-2. Okey. Jadi apa berlaku pada hari kejadian? Pada hari Cikgu Carol tu tidak hadir, iaitu hari Rabu masa 3-4. Sepatutnya bahasa Inggeris kan Cikgu Carol ajar tapi tidak hadir. Jadi Cikgu Leti ni dia akan masuk kelas 2FB itu ajar sains. Okey. Dan apabila selesai urusan Cikgu Carol tu hari Kamis dia balik sekolah. Masa tu sebenarnya masa Cikgu Leti. Sepatutnya masa tu sains. Jadi Cikgu Carol akan bayar balik mengajarlah subjek dia BI. Iya. Yeah. Jadi begitu keadaannya. Kelas yang sama, guru yang berlainan subjek. Okey, ada satu lagi ni. Urusan jual beli berlainan kelas, ya. Tapi guru mata pelajaran yang sama. Contohnya Cikgu Amin di sini dia ajar BM 364, tapi dia terlibat dengan MSSD bola baling. Jadi pada hari Selasa 7 dan 8. Jadi dia ingin berjual beli dengan guru BM juga, Cikgu Angela, yang sebenarnya tidak mengajar kelas dia, tapi ajar tingkatan 5. Boleh juga macam tu, ya. Jadi dia janji, promise akan bayar balik pada hari Senin masa 5-6. Jadi apa berlaku? Pada hari kejadian, Cikgu Angela yang sepatutnya tidak mengajar tingkatan 4 kelas ini, dia masuk. Ya, dia masuk kelas tu, dia ajar BM. Ikut RPH yang telah disediakan oleh, mereka sudah bincang lah. Ikut RPH yang Cikgu Amin dah sediakan. Okay? Jadi pada hari Senin, bila Cikgu Amin sudah balik dari urusan MSSD itu, dia pun masuk ke kelas Cikgu Angela tingkatan 5 tu, dia ajarlah BM. BM menggunakan RPH Cikgu Angela. Yeah. Jadi begitu keadaan dia. Ya. Dan ini bagi saya lebih nampak
Ya, apabila guru itu tidak ada guru yang boleh berjual beli dengan dia dari kelas yang sama, sebenarnya ini juga sangat berkesan ya. Ada alternatif lain lah. Jadi lebih banyak pilihan ya. Oke, macam saya ini contohlah, macam baru-baru ini saya pergi mesyuarat di KK pada hari Senin, di mana saya kelas saya ada dua kelas saya akan tertinggal sekiranya saya hanya bagi relief kan. Tapi saya ada memang sudah berurusan awal. Saya tahu Cikgu Lili boleh masuk. Cikgu Lili ini ajar matematik. Cikgu Asmani pun ajar matematik, boleh masuk. Jadi saya PM dia. PM Cikgu Lili dengan Cikgu Asma bagi tahu ambil kelas ya. Saya akan bayar balik di sini. Minggu depan hari Senin saya akan bayar balik masa pertama. Jadi hari Senin saya akan pack sedikit lah. Masa pertama saya dengan masa kedua saya tuh yang ini akan ada double period lah. Nah, sama juga. Saya akan berbalik pada masa ke-8. Masa ke-8 ini sebenarnya masa Cikgu Asma. Tapi saya ambil. Nah, begitulah keadaan dia, rekan-rekan. Jual beli ini. Oke. Okay. Ada juga pelaksanaan yang cara kedua ini, di mana guru ini dia memang rancang dengan sangat baik. Sebelum, ya, rekan-rekan, sebelum dia ambil CRK atau mesyuarat atau kursus, dia ada udah masuk kelas, bayar. Dia bayar awal. Ya, kalau kita lihat di sini, dia bayar awal lah. Sebelum dia cuti pun dia ada masuk kelas guru B. Ya. Jadi masa dia bercuti itu atau dia pergi mesyuarat itu, guru B itu akan masuk kelas dia. Masa yang dia tidak hadir itu. Nah, ini ada dua cara lah. Satu, jual dulu, baru bayar. Yang ini, bayar dulu, baru jual. Oke? Okay? Jadi ini contoh di sekolah ada papan kenyataan lah, di luar bilik guru tuh. Dia catat di sinilah, ini guru bertugas nih akan catat ya. Macam 3 hingga 7 Juli pada bulan Juli baru-baru ini. Tengok ah, sekolah SFX nih ada 6 orang guru tidak dapat hadir. Oke, 2 orang CRK, 1 pertandingan bola baling, 1 karantin. Ah, COVID nih, karantin COVID. Dia kena kurantin 5 hari ya. Cuti bersalin. Dan saya sangat terharu dengan Cikgu Siti Rasman ya. Dia jual beli. Walaupun cuti bersalin itu 3 bulan. Dia boleh berjual beli dengan Cikgu Hidayah, dengan Cikgu Sarni. Dan saya dimaklumkan dia memang dah bayar awal-awal. Sebelum dia bersalin pun ya, berjual beli. Dan ada yang ikut pertandingan bola baling bawa budak lah nih. Ya. Ustazah Dahlia. Sini jual beli juga dengan Cikgu T. Yuk kita boleh tengok di sini ya, berapa banyak JB di sini, jual beli. Ini Cikgu Awang jual beli dengan Cikgu Asma. Jadi pada hari Cikgu Awang tidak datang tuh, CRK, kelas dia tidak terbiar begitu saja lah. Ada guru masuk dan mengajar mata pelajaran yang tertentu. Oke nih, Cikgu Veronica, walaupun terlibat bola baling, tapi dia boleh jual beli dengan Cikgu Nu. Cikgu Nu akan masuk kelas dia, ajar subjek Cikgu Nu lah. Nanti bila Cikgu Veron balik, dia akan masuk kelas Cikgu Nu. Ajar subjek yang Cikgu Eren ajar. Nah, ini semualah ada JB-JB ini. Memang bila pagi-pagi saya tengok awal pagi kan, tengok ada JB ini, wah lega. Berarti kelas ada PDPC. Tidak hanya kawalan kelas ataupun relief lah. Ya, KK ini kawalan kelas nih. Ini guru-guru memang tidak dapat cari relief. Tapi dia bagi ketua kelas untuk kawalan kelas. Tapi kita akan pantau juga dari ini contohlah pada ini hari berapa nih, hari Rabu kah? Nah, bola tampar, ada yang terlibat bola tampar. Cikgu Stella dia jual beli. Tengok ah, Cikgu Stella dia ada kelas 5, 6, 7, 8, tingkatan 5, tingkatan 4. Tapi ada PDPC. Ya, guru nih, Cikgu Janet dengan Cikgu Asma yang masuk. Tapi nanti Cikgu Stella akan bayar balik. Ya. Nanti masa tu Cikgu Janet dan Cikgu Asma akan free lah. Ini Cikgu Karen karantin pun dapat juga berjual beli. Dan ini Cikgu Alif pergi bola sepak bawa budak under 18, tapi dia boleh kelas dia semua tidak terabai ya. Memang murid ada PDPC lah. Nah, ini lagi ada yang guru-guru review kan? Review dia ada awal-awal urus nih jual beli ini. Nah, ini Cikgu Asma dengan Cikgu Awang, Cikgu Stella. Ini kelas semua ni tidak sia-sialah. Nah, ada PDPC pada hari tersebut walaupun guru tidak hadir. Oke, okay. Ini juga Arif ada program PPD. Sekarang musim sukan bulan lepas memang guru-guru banyak yang keluar. Tapi
untuk SFX ini syukurlah ya, apabila ada jual beli dapat juga ya, dapat jugalah PDPC itu dioptimumkan ya. Kita juga masukkan dalam WhatsApp lah guru-guru, dan di sini awal-awal tuh udah mereka ada isi awal-awal, jadi guru bertugas tuh senang lah untuk menentukan ya, siapa yang masuk kelas apabila guru tersebut tidak hadir. Oke. Jadi saya selaku ya pengetua pentadbir ya, saya selalu iyalah apabila begitu gembira melihat guru-guru sanggup berjual beli ya, walaupun atas tugas rasmi. Jadi adalah kita bagi penghargaan, ucapan ya, tahniah kepada guru-guru. Jadi saya tengok guru-guru SFX ini tidak berkira ya, tidak berkira. Mereka yang penting mereka dapat laksanakan RPH ataupun rancangan pengajaran tahunan mereka dapat dilaksanakan lah ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau kita lihatlah kan rekan-rekan sekalian, impak jual beli ini memang kita sekolah ini lah bagi SFX kita dapat lihat RPH guru-guru ya, yang rancangan pengajaran tahunan dia itu dengan RPH dia memang RPT dengan RPH itu memang apa yang dirancang dapat dilaksanakan. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, apabila guru-guru membuat RPT kan, rancangan pengajaran tahunan, guru-guru sebenarnya tidak dia sangat ideal RPT itu. Dia tidak pun pernah masukkan yang dia akan CRK pada masa tersebut, dia akan pergi mesyuarat, dia akan bawa budak untuk MSSD, untuk sukan, co-curricular, tidak sebenarnya kan. Dia rancang RPT itu secara ideal. Tapi secara realitinya memang ada sahaja gangguan atas urusan pribadi ataupun urusan rasmi. Jadi bila ada program jual beli ini ya, dia sebenarnya dapat memastikan ya RPT RPH guru-guru dapat di yang dirancang itu dapat dilaksanakan ya secara optimum. Dan satu lagi yang guru-guru suka mengenai dengan jual beli ini, silibus ataupun sukatan pelajaran memang dapat dihabiskan. Karena yalah, tidak memang ikut RPT lah, tidak ada yang termis ya. Jadi baguslah guru dapat buat ulang kaji sebelum exam lagi dengan murid. Ada masalah, banyak masa untuk latih tubi apabila silibus ataupun sukatan pelajaran itu dapat dihabiskan awal. Oke, dan PDPC dapat berjalan walaupun guru tidak hadir. Kan kita dapat lihat di sana tuh PDPC walaupun guru tidak hadir, tapi dia bila dia jual beli itu murid tidak rugi pergi sekolah, ya. Ada PDPC. Dan guru juga tidak rugi walaupun dia tidak hadir, tapi dia masih boleh cover dia punya subjek itu karena berjual beli, ya. Jadi itulah rekan-rekan, ketua guru besar, guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya dan guru-guru lah dapat lihat bahwa jual beli ini sangat-sangat membantu untuk melindungi ya masa instruksional yang sebenarnya sangat-sangat berharga bagi seorang guru, bagi seorang murid ya di sekolah. Jadi kita dapat laksanakan ya tugas kita di mana guru mengajar dan murid belajar dengan adanya program jual beli lah yang kita laksanakan di SFX ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah sahaja perkongsian yang dapat saya share. Dan sebenarnya ini seperti yang Datuk Dr. Amin cakap tu, kita best practices ini kita sebenarnya ikut kesesuaian lah ya dengan sekolah masing-masing. Di SFX ni dia sesuai dengan budaya kerja guru-guru di sini. Mereka tidak berkira dan jual beli ni disambut dengan baiklah, ya. Tidak
tidak ada isu lah di SFX nih ya. Dan saya harap rekan-rekan mungkin boleh bagi feedback, mungkin boleh ditambah baik juga lah jual beli yang kami laksanakan di SFX. Mungkin ada cadangan dari rekan-rekan boleh kita kongsi bersama, sebab platform ini memang untuk kita adakan perkongsian ya. Jadi semestinya apa yang saya kongsikan ini adalah yang terbaik dan sesuai dengan sekolah rakan-rakan. Ya. Masih boleh ditambah baik, ya. Boleh improvise lah mana-mana yang rasanya boleh diperbaiki. Mungkin di sekolah Cikgu ada lagi yang lebih baik, kan? Oke, jadi setakat itulah ya rakan-rakan yang saya dapat kongsi untuk hari ini. Terima kasih kepada sekali lagi Datuk Dr. Aminah yang memberi peluang kepada Pengetua Guru Besar untuk melakukan perkongsian walaupun secara online. Ya. Tidak perlulah kita berjumpa untuk berkursus di satu tempat, tapi secara online saja. Ya. Tanpa sempadan kita boleh bersama-sama membuat perkongsian. Ya, itu saja. Sekian. Terima kasih. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya ya. Saya serahkan kembali kepada moderator, Dr. Aziza, sahabatku yang sentiasa ceria. Dah, siap dah. Terima kasih kepada Puan Betty. Puan Betty, ya, tahniah dengan laungan suara dan perkongsian yang disebutkan tadi. Dan saya buka kepada soalan seterusnya. Soalan. Okay, saya buka kepada soalan. Boleh chat juga lah. Ruangan chat tu boleh juga kalau nak tanya soalan chat. Perkongsian yang baik dan mantap. Wah, mantap. Tahniah, mantap. Daripada Hamsia. Oh, daripada Roslan. Perkongsian yang terbaik. Tahniah Puan Betty. Oh, senyum saja Puan Betty ya. Senyum saja. Lepas ni kena belanja moderator. Mesti. Sentiasa senyum. Sama lah, doktor pun sama. Okey, daripada Cikgu Syahda, terbaik. Nampak gaya tidak ada soalan. Kita tengok, kita scroll pergi bawah lah. Mungkin ada ni. Okey, saya tak scroll lah. Saya tengok yang terbaiknya. Semua kongsi yang terbaik tu maksudnya mereka dapat ilmu lah tu. Okey, sekarang sudah menunjukkan. Ya, kita tengok lah. 347, nampak gaya macam tak cukup masa tadi. Nampak macam 347. Ada kurang masa ni. Banyak masa gembira. Saya gembira. Apakah halangan terbesar dalam idea jual beli ini? Okey, boleh bagi jawapan sikit Puan Betty? Halangan idea terbesar ni. Mula-mula bila kami mulakan jual beli ni, sebenarnya guru lebih suka relief kan. Jual beli ni dia kadang-kadang tidak sempat diurus sebab selalunya perkara yang guru tidak hadir ni selalunya secara tiba-tiba ataupun short notice kan. Jadi apabila mau berjual beli ni agak sukar lah sebab kena jumpa guru tu lagi kan, bersemuka dengan guru tu, kena rujuk lagi jadual kita, rujuk jadual dia lagi kan. Jadi itu cabaran, memang cabaran. Jadi kami berbincang dengan rekan-rekan penolong kanan, dengan Jiten ni ketua bidang, macam mana ya supaya guru kan bila dia tidak hadir dia terus boleh tahu siapa yang boleh ganti dia. Dan bila dia boleh bayar balik. Itu yang awal slide tadi itu, kita minta, kita wajibkan semua guru mesti isi dahulu borang tersebut. Isi, walaupun dia bilang, dia akan bagitahu, saya tidak pernah ambil CRK, saya okey je ni, jarang saya tidak hadir. Tapi kita suruh isi juga, semua guru wajib isi. Supaya dia sudah tahu MOU dia dengan guru tu, dia sudah tahu yang okey bila hari Isnin atau hari Selasa saya tidak hadir, saya tahu sudah siapa pengganti saya. Siapa yang boleh beli kelas saya dan bila saya boleh bayar balik. Nah, itu sudah set, semua sudah set. Jadi teraturlah, terancang. Jadi bila berlaku kena tidak hadir untuk CRK ataupun urusan rasmi, dia hanya PM. Saya PM je guru saya. Nah, beritahu, kita kena bincang dulu tu kan, cikgu boleh ambilkan kelas saya? Macam tu. Jadi, no problem, beritahu, boleh je. Settle lah. Jadi, itu cabaran dia. Dulu, kami tidak wajibkan guru-guru isi sedia. Ya, jadi agak kelengkabut lah. Jadi, hanya lebih 10-20% saja guru yang boleh berjual beli. Tapi, bila kita suruh isi awal-awal, kita simpan satu file dan dia simpan satu, guru kita simpan dalam RPH, lepas tu simpan dalam handphone juga, memang lancar lah, lancar. Dan satu cabaran lagi,
Ada juga lah memang tidak dapat jual beli. Ada juga. Memang masa tu tak ngam lah orang bilang. Jadi dia guna dua cara ni. Satu dia jual beli dengan guru yang dalam kelas yang sama. Dia cuba yang itu dulu. And then masih ada lagi yang dia tidak dapat jual beli subjek dia yang lain tu. Dia cuba dengan guru yang sama mata pelajaran. Dalam panitia yang sama. Tapi kelas yang berlainan. Itu dia ada dua option lah. Jadi lagi luas dia punya pilihan. Kalau dua-dua tu pun dia tak dapat cari, kita faham lah. Masa tu dia tidak hadir tu, kita bagi relief saja. Relief ataupun ada bahan lah. Ada bahan yang dia bagi pada murid, kita bantu untuk supaya murid dapat buat. Itulah doktor. Panjang lebar pula jawapan saya tu. Nampak gaya macam panjang lebar tu. Tapi tak apalah. Harap faham lah. Okay, sesi dialog. Harap boleh faham lah jawapannya tu. Ada soalan? Okay, sekiranya ada soalan yang boleh diajukan, sila ajukan di dalam peti chat yang ada di sini. Kalau sekiranya tidak ada soalan, kamu ada sini pun soalan. Di sana pun soalan. Live pun soalan. Dalam CDL pun ada soalan. Doktor. Ya. Aku nak jawab soalan dekat saya. Aku nak jawab yang mantap. Yang ni doktor, ya. Yang Kristi, dia kata sini. Dia kata sini jika sehari sahaja yang tak hadir tu bolehlah jual beli, dia kata sini agak relevan. Tapi kalau dah bertugas lebih dari sehari agak berat untuk mengganti kelas. Ya, Puan Betty tengoklah soalan yang depa tulis di chat tu lah, baca dan jawablah. Betul. Betul. Jadi secara dia tak perlulah, tak apa. Dia kata padat kan? Padat masa tu. Jadi, tapi sebenarnya untuk makluman Cikgu Kristi lah kan. Jual beli, urusan jual beli ni tidak semestinya dalam satu minggu tu kita kena bayar balik. Ini isu bayar balik ni kan Cikgu Kristi sebut. Sebenarnya bukan dalam seminggu tu, macam minggu depan tu kita terus nak bayar semua hutang kita tu. Tak. Dia boleh pilih sepanjang tempoh persekolahan, sesi persekolahan. Mungkin dia nak bayar minggu ni, saya bayar dulu. Contohlah guru ni 3 hari tidak hadir sekolah kan. Disebabkan oleh kursus ataupun kursus lah. Jadi dia mungkin akan bayar minggu pertama, dia bayar sikit. Minggu kedua, ketiga, begitu. Dia tidak semestinya one shot dia bayar. Sebab dia akan memang... Saya nampak ada guru yang begitu, dia memang sangat penat dan mengeluh. Jadi kita fleksibel ya, kita tidak wajibkan guru tu mesti bayar balik pada minggu tersebut atau minggu depan mesti full bayar balik semua 3 hari punya PDP. Tak bolehlah, kesian guru-guru. Ya. Jadi itu dia punya penjelasan dan untuk makluman guru-guru lah kan, rakan-rakan. Sebenarnya kan coba kita bayangkan, sekiranya guru tu 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak masuk kelas, sekiranya kita tidak buat jual beli, bayangkan ya murid yang masuk kelas, yang di kelas itu, satu minggu tu dia tidak jumpa guru dia yang mengajar contoh ajar maths, dia tak belajar apa-apa. Kalau kita tidak buat jual beli, sebab kita buat relief kan. Bila kita buat relief, guru masuk kelas dia, dia bagi arahan dia, dia kata buat latihan yang cikgu maths bagi, suruh buat. Jadi murid sebenarnya rugi. Bila dia pergi sekolah, apabila tidak berlaku PDPC, murid itu sebenarnya rugi. Ya. Jadi untuk memastikan win-win situation, ya, murid untung, guru pun tidak rugi, dapat ajar habis syllabus, kita buat jual beli. Ya, dan rasionalnya ini memang guru-guru saya sangat faham dan menyokong penuh lah. Ya. Okay. Itu antaranya, saya tengok lagi lah. Ya. Kalau ada lagi, sakit ke perut, kecuali telantar. Ini sakit pun perlu sediakan tugasan dan berjual beli. Betul? Dia sudah plan awal. Maksud saya, dia memang dia sakit, dia tak masuk kelas lah pada minggu tersebut. Tapi lepas dia sembuh, dia akan masuk kelas. Nah, itu maksud dia tu. Jika tidak guru yang mampu membeli kelas, PK1 terpaksa mengundang jadwal waktu guru relief. Betul? Ya. Tapi selalunya
dapat. Semua guru yang hantar saya borang yang kita minta dia isi awal tu, kita masukkan dalam file. Semua guru, hampir semua guru dapat carilah. Ya, dapat cari dia punya partner. Partner untuk dia berjual beli. Nah, mana yang dia tidak dapat tu, memang kita akan bantulah. Ya, kita akan cari guru relief untuk masuk mengajar. Amalkan, okey, apa lagi? Okey, maksudnya sekolah cikgu tidak guna jadual guru relief, kita guna juga. Ya. Yang tidak dapat berjual beli itu kita kasih relief lah. Ya. Tapi relief pun kita minta guru tu bagi bahan lah. Sebaik-baiknya kan. Oh ni ada yang first time dengar jual beli. Wah, syukur. Mudah-mudahan boleh boleh dipraktikkan di sekolah Cikgu Nur Azura. Halangan besar itu tadi dah bagi tahulah. Kongsi, kongsi nanti tengok macam mana mau kongsi. Sepenuhnya menggunakan jual beli kelas. Ya, kita maksimiskan lah, kita optimumkan. Tapi memang tak dapat lari juga lah. Yeah, betul. Kurangkan tugas EJK buat relief. Sebenarnya saya punya PK, penolong kanan saya, sangat happy ya bila ada jual beli ni. Sebab selalunya orang yang relief ni, guru yang relief ni adalah yang banyak free. Kan jadual penolong kanan tu 12 waktu, 15 waktu kan. Jadi selalunya yang jadi sasaran adalah penolong kanan. Jadi sejak kita mempergiatkan jual beli ini, feedback daripada penolong kanan, dia kata, wah happy sekarang ni. Selalu aku ni kena relief, masuk kelas, menjaga kelas. Tapi sekarang kurang. Dan hampir tidak ada. Sebab guru-guru berjual beli, ya. Ah betul, memang itulah tu. Tidak boleh last minute. Memang bincang awal. Tu yang guru kena isi borang awal. Lebih suka cikgu yang mengajar subjek kelas tersebut masuk untuk relief. Boleh? Memang yang cara pertama tu lah. Dua konsep dia, dua cara. Guru yang sama. Tapi boleh juga guru yang berbeza. Sebenarnya seronok juga murid-murid. Sebab ada guru macam, oh. Guru BM yang baru, dia beritahu. Tapi sekali dia lah kan. Betul, tidak susah cari pembeli. Mantap, bagus juga jual beli. Cuti bersalin, aduh ini saya pun hairan guru saya ni. Saya tidaklah minta dia buat. Sebab kita kan ada guru ganti juga nanti. Guru yang, apa nama dia tu? Guru ganti kan? Yang 3 bulan tu. Tapi cikgu saya ni, dia buat juga. Walaupun dia syarat tu. Sebab dia sayang dengan murid dia tu. Takut tertinggal, takutlah belum cukup ilmu disampaikan. Sebab nanti nak bersalin 3 bulan cuti tu. Dia buat mah. Dia ajar. Dia masuk awal. Ya, dia guna cara dua tu. Masuk awal, ajar. Lepas tu nanti masa dia cuti, bersalin, guru yang dia jual beli tu masuk. Bukan tanpa halangan lah. Kalau nak ambil CRK, tidaklah juga PCB ini menghalang kan. Tapi itu dia punya tiket lah untuk diluluskan dengan lebih cepat. Ada borang jual beli, berarti yalah kita cuti tapi murid masih boleh belajar. Ya, itu niat kita lah sebenarnya. Guru MC pun diwajibkan berjual beli, seolah-olah kepercayaan guru langsung tidak dipedulikan. ini budi bicara lah nih, ataupun ini keikhlasan guru-guru lah. Saya tidak juga paksa, tidak. Pihak pentadbir tidak juga memaksa, tapi kita bagi rasional dia kan, kita bagi justifikasinya ya, alangkah baiknya walaupun kita bercuti tapi kita dapat habiskan kita punya syllabus kan, jadi murid pun tidak terasa rugilah dia pergi ke sekolah pada hari itu, ada juga kelas, ada juga PDPC ya. Oke, tapi terpulanglah, ini terpulang kepada pihak pengurusan. Puan Betty, kita tengok soalan tu ada. Iya. Soalan, you all, okay, you all, terkecuali untuk dapat relief. Cuba kita tengok guru kanan, adakah guru kanan sekolah you all terkecuali untuk dapat relief? Gitu. Tolong jawab kejap. Ada tak? Tak terkecuali kalau SFX guru kanan lah yang juga relief sebab masa dia kurang kan? Tak dia kalau di sekolah saya semua guru tidak terkecuali
pengetua pun dapat relief sekiranya tidak ada jual beli. Oh, hebat kita punya perbincangan dalam chat nih. Sekiranya ada jodol guru relief dan guru relief diwajibkan mengajar bukan sekadar menjaga kelas, tidak akan rugi. Sekiranya guru yang membeli kelas masuk tapi sekadar menjaga kelas pun sama juga situasi. Ya, yang jual beli ini memang tak boleh jaga kelas lah. Jual beli ini wajib dia mengajar subjek dia. Ya. Dan sebenarnya di sekolah kalau guru relief itu boleh mengajar, apa salahnya? Ya, okay juga, boleh. Tapi selalunya guru relief ini dia lebih prefer untuk jaga kelasnya. Duk kelas. Betul, betul tu. Pemiti. Bosan, outdoor okay. Pula banyak planning dan makan masa. Pemiti tengok kelas tidak ada bagi kami guru biasa. Pemiti. Pemiti. Halo. Ada tidak adil? Mana ada tidak adil? Tidak adil bagi kami guru biasa. Adil tak adil ini kalau kita ikut apa itu. Apa yang tak adil? Cuba jawab. Apa yang tak adilnya ni? Jawab. Oh, yang tu. Jual beli lebih tak. Tidak adil bagi guru biasa. Oh, apa yang tak adilnya tu? Tak jelas. Apa yang tak adilnya tu? Kesian. Itulah, ini seperti Datuk Dr. Amin cakap tu kan. Dia berantem pada sekolah. Lah ya, ada sekolah memang dah buat peraturan begitu. Apa boleh buat lah kan, tapi memang kalau di sekolah saya tak ada beza. Pengetua kena masuk juga relief, tapi tak selalulah dia tengok juga kalau pengetua memang sibuk banyak kerja tu, pengetua tak dibagi relief, tapi adalah dibagi juga. Kadang-kadang pengetua volunteer sendiri juga, saya masuklah kelas ni. PKPK pun tak pernah menolak. Memang PKPK masuk je tu kalau relief. Ini cerita relief lah ya. Kota bidang semua tu. Sebab kita nak bantu sekolah kan. Kan nanti murid dalam kelas tu dia berlaku apa-apa ya, bergaduh apa, nanti macam mana nanti sekolah kena menjawab pula. Apa yang sekolah buat kan? Okey. Ada yang direct. Tapi itulah saya bagi tahu tadi ya. Boleh apa ni? Boleh bayar balik tu pada minggu yang sesuai. Ya. Pada masa yang sesuai lah. Okey. Oh, selalu dapat relief tingkatan 5. Oh, tahniah kepada Puan Amida. Ya, biasalah tu kan. Kita apa tu? On call anytime kalau guru memang tidak ada, kena masuklah ya. Okey, jadi sebenarnya 4:30 ni kita habis, tapi mungkin boleh habis awal lah kan moderator kalau ada lagi. Ya, Puan Betty. Iya. Saya rasa tertarik dengan seorang guru yang komen di sini, iaitu ya. Jual beli lebih kepada keikhlasan guru dan rasa bertanggungjawab terhadap dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kalaulah sekiranya semua guru mempunyai niat dan hasrat yang sebegini, saya rasa semua apa sahaja yang berlaku dalam sistem pendidikan kita adalah berdasarkan kepada keikhlasan dan kemurnian jiwa guru-guru. Jadi saya rasa apa yang Puan Betty bagi ni terlalu berkesan untuk kita, dan jalankan tanggungjawab jual beli dengan seikhlas hati. Betul ke tidak? Jiwa pendidik memang begitulah, doktor. Ya, guru ni sebenarnya itu yang dia kata, guru tu memang apa? Profession yang sangat murni, ya. Sebab kita bukan saya bertugas di atas tugas rasmi itu, dibayar gaji begitu, tapi sebenarnya kita ada satu jiwa pendidik, ya. Di mana kalau kita tidak dapat mengajar, tidak dapat masuk kelas tu, kita kesian, kita risau dengan anak-anak. Murid kita, ya. Jadi saya setuju, sokong dokter, keikhlasan guru-guru dan rasa tanggung jawab itu memang sangat perlulah. Ya, dan saya pasti ramai guru kita yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Kan dokter? Betul. Betul tak? Betul tu, betul, betul. Saya setuju. Sokong.
Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan, para audiens yang dihormati sekalian? Kita akan melabuhkan tirai sekejap lagi. Okey, kita akan melabuhkan tirai sekejap lagi dan ada soalan kita boleh ungkapkan di sini. Kalau tidak ada soalan, Puan Hazwani, sila respon. Adakah boleh kita tamatkan di sini ataupun kita teruskan lagi dengan 2-3 soalan? Boleh. Ya, sebelum bersemangatnya penceramah kita untuk memberi ulasan-ulasan berkaitan dengan jual beli kelas. Bukan setakat jual beli kain saja dalam bilik guru, tetapi dalam kain baju yang kita jual, kain pasang semua. Hari ini kita jual beli subjek. Okey, tuan-tuan dan puan. Puan Betty, ada lagi nak cakap? Saya rasa cukuplah tu, doktor. Cukup ilmu sudah. Saya mohon maaf lah. Ngam sudah, ngam sudah. Ngam sudah, Pak. Tidak memenuhi, tidak memenuhi apa yang dihajatkan, yang dihajatkan untuk sesi online kita ni. Tapi itu yang kita buat di SFX lah, ya. Dan memang kita nampak ada juga impact dia kepada prestasi anak-anak, ya. Yang saya nampak semakin bertambah baik lah dari segi pencapaian dalam SPM, ya. Dan juga dalam dia punya pentaksiran-pentaksiran yang kita laksanakan lah, ya. Dan boleh dicoba di sekolah masing-masing dan boleh dibuat penambahbaikan mana-mana yang sesuai lah. Tidak semestinya kita, Dr. Amin cakap tadi, no size fits all. Betul tak, Dokter? No size fits all. Jadi kena adjust jugalah mana-mana yang sesuai. Yang penting niat kita tu, yang penting dalam sekolah guru mengajar, murid belajar, itu yang kita mau berlaku setiap hari. Iya. Jadi itu saja, dokter. Nampaknya link kehadiran pun sudah ada. Ini yang ditunggu-tunggu untuk kita isi dan sijil akan terus kita terima melalui email, ha, dokter? Oke. Okay. Itu saja. Kita ada 208 peserta juga, dokter. Oh, menarik. Tanya. Okey, sila isi link, nanti tuan-tuan akan perempuan akan terima sijil melalui email tuan-tuan dan perempuan. Okey, seterusnya CDL kita akan berlaku pada esok ya. CDL kita. Okey, terima kasih kepada Puan Betty. Tak payah tutup lagi video pun tak apa. Dia orang masih nak tengok lagi muka Puan Betty yang cantik molek itu. Terima kasih perkongsian yang sangat menarik. E-sijil akan dihantar melalui email setelah Google Form tersebut lengkap. Terima kasih kepada penganjur dan penceramah. Terima kasih juga kepada saya sendiri selaku moderator. Ya. Terima kasih, doktor. Lupa. Ya, moderator pun kena dapat CJ juga ya. Okey, tuan-tuan. Lupa pula saya sebut tadi tu. Demikianlah tadi CDL kita, CDL online kita, siri PGB siri 7. Pada hari ini jom berjual beli subjek bersama Puan Betty Leong dari Sekolah Menengah Saint Francis Xavier, Keningau Sabah, bertemu dengan moderator daripada Kedah Darul Aman. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada diucapkan kepada Puan Hazwani selaku penganjur. Terima kasih kepada Datuk Dr. Amin Senin selaku penyelaras program kita. Terima kasih kepada semua audiens yang terlibat, kepada guru-guru dan pengetua yang terlibat. Tahniah dan kita jumpa lagi dalam sesi CDL yang seterusnya. Sekian, saya moderator Azizah Ibrahim mengucapkan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.